Cerita rombongan pemudik yang harus merogoh kocek selangit saat makan di perjalanan menuju ke kampung halaman viral di media sosial. Cerita tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @rajit pada Senin 3 Mei 2021 lalu. Dalam video tersebut, pengunggah bersama rombongannya terlihat sedang menyantap makanan di sebuah rumah makan Padang. Tak berbeda dari warung makan biasanya, pengunggah pun menyantap satu porsi makanan yang dia anggap seperti makanan di kantin sekolah. Setelah selesai makan, pengunggah dan rombongannya diberi potongan kertas kecil oleh pemilik warung untuk dibayarkan kepada kasir. Lantaran hanya tertulis angka 250, pengunggah pun sempat mengira itu adalah nomor mejanya. Rupanya, setelah berada di kasir, pengunggah baru menyadari potongan kertas kecil itu adalah sebuah strum. Sontak, video ungkapan kekecewaan pengunggah dengan mahalnya harga makanan di warung ini pun viral di media sosial. Mbak Tina, bagaimana? Amazing. Spektakuler. Imperial. Mereka.